Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Atika, NIM 037 dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Trunojoyo, Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan sebuah video simulasi strategi pembelajaran guna menempuh ujian akhir semester dari mata kuliah strategi pembelajaran SD yang diampu oleh Bapak Andika Adinanda Siswoyo, SPD, MPD. Ibu tulis dulu ya. Ya, ya,
pernah semua ya. Waktu kecil biasanya suka nyanyi lagu apa? Pelangi. Apalagi? Pelangi-pelangi. Ya. Kakak tua. Nah. Sekarang kita coba nyanyi balonku ya. Bisa semua kan? Bisa. Satu, dua, tiga. Balonku. Yaitu pengalaman masa kecil. Nanti kalian buka bukunya. Ayo buka bukunya dulu semua. Buku temanya dibuka. Buku temanya sudah dibuka semua bukunya? Sudah, Bu. Bu, ini minum. Iya, silakan minum dulu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang tema 5 yaitu subtema 1 pengalaman masa kecil. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang subtema 1 yaitu pengalaman masa kecil. Jadi pengalaman masa kecil ini yaitu cerita kalian, apapun tentang kalian, bisa kalian waktu masih TK, bisa kalian waktu PAUD, kalian rekreasi, jalan-jalan, dan apapun tentang kalian. Nah, sekarang Ibu akan membentu kalian menjadi dua kelompok. Ayu, satu kelompok dengan Dela. Dan Tasya, satu kelompok dengan Rifka. Bisa dimengerti? Bisa, Bu Guru. Nah, sekarang tugas kalian, kalian menulis cerita kalian masing-masing. Jika salah satu dari kalian mengalami kesulitan, bisa saling membantu ya? Iya, Bu Guru. Baik, sekarang bisa dimulai untuk menulis cerita kalian. Bisa, Bu Guru. Ya. Yang nggak paham bisa bertanya ya. Iya, Bu Guru. Siapa yang pertama kali ngambil botol, dia yang menang.
Paham? Paham, Bu Guru. Nah, terus yang menang bisa menunjuk salah satu temannya buat cerita ke depan tentang pengalaman masa kecilnya. Siap? Siap, Bu Guru. Sebelum kita bermain, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat? Masih, Bu Guru. Satu, dua, tiga. Sepuasnya aku pun merasa senang. Sudah? Tepuk tangan. Ya, dari regu B yaitu Tasha. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo perkenalkan. Jangan diketawain, nggak boleh ya. Ayo perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Tasya. Waktu aku TK, aku rekreasi ke pantai. Di sana aku bermain air dan pasir. Aku ke pantai bersama guru dan teman-teman. Namanya Aiko, Fania, Almas, dan Fira. Yeay, tepuk tangan. Ayo selanjutnya, yang terakhir Rifka. Ayo Rifka maju. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifka. Waktu aku kecil, aku diajak mama bermain di taman bunga. Aku bermain bersama temanku Iza Amel. Aku berlari bersama mereka dan makan bersama. Yeay, tepuk tangan semuanya. Ayo kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mungkin bertanya, gimana perasaan kalian saat kalian diajak jalan-jalan? Bahagia. Mau jalan-jalan lagi? Mau. Jadi kesimpulannya, pengalaman masa kecil kalian itu ketika kalian diajak jalan-jalan, kalian merasa senang semuanya? Malu. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik, jangan lupa belajar di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Adela memimpin doa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.